Aku nak cuba dia punya daging rusa ni pula. Ni first time aku nak makan daging rusa yang mana dibuat dengan pekasam. Dah lah first time aku nak makan rusa, buat pekasam pula. Bismillah. Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang. Yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okay geng, untuk menu hari ni, menu yang agak simple juga, dan juga menu yang aku memang teringin nak makan. So dekat depan aku sekarang ni ada beberapa jenis pekasam. So geng, untuk pekasam kali ni aku dapatkan daripada AU Pekasam. Ada 6 jenis pekasam yang aku sediakan kat depan ni. Okay geng, daripada kanan aku sekarang ni aku ada pekasam daging, pekasam ayam, pekasam paru spicy, pekasam perut spicy, pekasam rusa, pekasam rusa geng, dan juga pekasam telur sotong. Okay geng, ni dia punya packaging daripada AU Pekasam. Ni aku pegang ni pekasam daging. Dia punya simple, just nice. Okay geng, cara penyediaan dia ni memang mudah, memang senang gila. Just buka paket ni, panaskan minyak, just goreng je. Lepas tu nak sedap lagi, tambah sikit bawang. Dan untuk pekasam daging dengan ayam ni, aku letak petai sikit geng, baru dia terangkat sikit nak makan nanti. Aku pun dah tak sabar nak makan dia punya aroma ni, menusuk kalbu geng, memang. Okay geng, aku pun dah lapar gila. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen aku punya video kali ni, dan jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, okey? Okey kan, sebelum makan, jom kita baca doa dulu. Okey kan, sebelum tu aku nak perah sikit limau. Okey, untuk yang pertama sekali aku nak cuba dia punya daging, pekasam daging ni. Dulu pernah viral sekali kan. Pekasam daging ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Untuk pekasam daging ni, daging dia ni boleh tahan lembut. Jom aku nak cuba dengan nasi. Bismillah. Okey geng, untuk pekasam ni rasa dia tak terlalu masin sangat, just nice. Memang nak makan tu, memang nak makan lagi, nak makan lagi. Okay, geng, aku nak tambah kicap sikit sebab dia kering sangat. Tambah kicap baru lagi sedap. Ambil petai sikit. Memang tak pergi mana dah. Sedap. Okay kan, seterusnya aku nak cuba dia punya ayam ni. Wow, dia punya ayam
Sedap tak? Ui. Ni dia punya ketir-ketir ayam dia. Boleh tahan lah, besar juga lah. Sedap weh. Jom, seterusnya aku nak cuba dia punya paru spicy. Sedap, sedap. Ni sebab paru spicy ni dia rasa agak pedas-pedas sikit. Ay, aku lupa. Memang sudah gila. Satu bekasan tu portion dia aku ambil separuh daripada packaging tu. Kalau aku ambil satu paket tu memang banyak gila. So aku ambil separuh-separuh je lah. Oh memang terbaik weh. So seterusnya aku nak cuba dia punya paru. Eh paru pula. Perut spicy. Perut dia buat perkasam geng. Ni memang first time aku cuba ni. Okay geng. Bismillah. Perut pun sama gak. Yang spicy ni dia rasa agak pedas-pedas sikit.
Jom, aku nak cuba dia punya daging rusa ni pula. Ni first time aku nak makan daging rusa yang mana dibuat dengan pekasam. Dah lah first time aku nak makan rusa. Buat pekasam pula. Bismillah. Okay geng, untuk daging rusa ni memang unik sikit rasa dia. Aku first time, sebab aku first time rasa aku tak boleh nak describe lebih-lebih. Tanpa buang masa, jom aku nak makan je lah. Okay geng, yang terakhir aku nak cuba dia punya telur sotong ni. Hei, pelik-pelik. Pekasam dia buat telur sotong. Jom kita tengok rasa dia macam mana. Okay. Boleh terima. Sedap. Okay geng, alhamdulillah habis juga aku makan pekasam tadi. So geng, untuk keenam-enam pekasam tadi, aku paling suka dia punya rusa tu sebab rasa dia unik, first time aku makan. Okay geng, kalau anda berminat untuk cuba juga pekasam yang aku makan tadi, anda boleh pergi dekat AU pekasam underscore HQ. Dan juga siapa yang jadi agent kepada AU Pekasam, pun boleh contact nombor yang aku sediakan dekat link description dengan bermodalkan serendah RM80 saja geng. Memang mantul. Okay geng, sampai di sini saja video aku untuk hari ini. Kalau hampa enjoy dengan video aku kali ini, jangan lupa like, share, komen. Yang paling penting, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel ini supaya aku lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Okay geng, sehingga kita bertemu lagi di besok yang akan datang, di video yang akan datang. Jaga diri geng. Stay safe. Bye. Assalamualaikum. Ciao.